Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bersyukur. Bila si fulan enjoy atau senang atau menikmati dalam menjalani kehidupan, apakah termasuk bersyukur hal tersebut? Jazakumullah khairan kasiran. Jazakumullah jazak Apakah kalau seseorang itu enjoy menikmati setiap episode kehidupan, apakah itu termasuk bersyukur? Jawabannya tergantung. Enjoy-nya dibawa kepada maksiat atau dibawa kepada pahala amal soleh. Ada kan orang enjoy aja, terus kemudian dia sambil maksiat dengan bangganya. Tapi ada juga yang mengatakan enjoy itu maksudnya kalimat-kalimat translate dari bahasa Al-Quran yang tadi sama-sama kita baca. Inna Allah ma'ana, inna ma'ya Rabbi sayahdin, la tahzan, inna Allah ma'ana, inna Allah ma'as sabirin. Terus kemudian dalam menjalani setiap episode kehidupan, tenang, ada Allah. Kan ini kalimat enjoy itu kan tenang ya jemaah. Cuman kan enjoy di mata banyak orang, itu kan kembali ke dalam dua perihal tadi. Karena kalimatnya itu kalimat yang yang tengah-tengah. Udah enjoy aja, ada yang enjoy aja. Udahlah nggak usah sholat, enjoy aja. Nah kalau yang dibawa kepada enjoy maksiat, jelas terlarang. Dan ini bukan termasuk bersyukur, malah sebaliknya ini namanya enjoy dalam kufur. Tapi kalau enjoy maksud atau enjoy yang dimaksud tadi adalah yuk bawa aja ke Allah. Ada masalah, hamparkan sajadahmu. Ada masalah, angkat tanganmu ke langit. Ada masalah, curhatlah sama Allah. Ada masalah, kemudian perkuat kedekatan sama Allah. Nah ini namanya enjoy dengan penuh rasa syukur. Yang seperti ini boleh. Enjoy dengan syukur adalah enjoy yang dengan ketenangan itu dia membuat dirinya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum semoga menjawab. Wallahu a'lam bisawab.